Selamat malam. Diinformasikan pada hari Sabtu pukul 18.00, saya Bribka Jainuddin Kasim selaku Kanit Intel Kapolsek Paga bersama Mama Maria Yulena Tenda dengan Ade Uci serta Ade siapa namanya ini? Ya? Ade Tian telah menemukan seekor ikan duyun yang terdampar di Pantai Paga. Mohon maaf, gambarnya kurang jelas karena posisi sudah malam. Nah, kami berharap kepada Mama turun tidak apa-apa. Oh ya, baik-baik Mama. Berharap kepada warga masyarakat Desa Paga, pada umumnya masyarakat Kecamatan Paga, jika menemukan ikan jenis seperti begini, ikan duyun yang terdampar di Pantai Paga, kami berharap kepada masyarakat Kecamatan Paga yang menemukan jenis ikan seperti begini, jangan sampai memusnahkan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!